Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan bagian empati dalam pemahaman UBD. Hasil diskusi kami adalah setiap proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sekolah setidaknya menyimpan dua harapan, yaitu menjadi siswa yang berprestasi di sekolah dan terbangunnya karakter akhlak mulia yang diwujudkan dalam bentuk perilaku empati sebagai makhluk sosial. Siswa bersikap empati tidak hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pengertian empati berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sambung rasa, sedangkan dalam bahasa Jawa diterjemahkan sebagai tepol seliro, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi dirinya sendiri. Contoh konkret empati berdasarkan wawancara bersama salah satu peserta didik di kelas 10 didapati bahwa 1. Ketika teman kelas subjek mendapatkan nilai baik saat ulangan, subjek merasa bahagia. Yang kedua, subjek mengatakan dia akan ikut merasakan kesedihan teman apabila memiliki hubungan keterkaitan yang dekat dengan teman tersebut. Yang ketiga, subjek mengatakan dia akan ikut bersedih apabila temannya mengalami kondisi yang susah dan berusaha untuk menghiburnya. Kemudian, subjek memahami pengalaman temannya saat mendengarkan temannya yang mengeluh terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka yang banyak tugas dan pulang sore. Subjek memberikan semangat kepada temannya tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, kemampuan empati subjek terbangun melalui proses pengalaman belajar, pelatihan, sosialisasi yang berlangsung sejak usia dini. Faktor lain yang mungkin dianggap berpengaruh terhadap penalaran perilaku empati subjek yaitu mata pelajaran lainnya, lingkungan, motivasi, atau status sosial ekonomi orang tua siswa. Guru dalam kapasitas formal sebagai pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang dipandang relevan untuk menumbuhkan perilaku empati. Kegiatan belajar mengajar yang melibatkan empati akan menimbulkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam dinamika interaksi di kelas. Pembelajaran berbasis empati sangat memungkinkan nilai rapor atau prestasi belajar siswa menjadi prediktor terhadap perilaku empati. Dengan demikian, prestasi belajar tidak hanya menggambarkan kemampuan intelektual seseorang, tetapi juga kemampuan empatinya. Mengingat penilaian merupakan kegiatan yang memiliki banyak fungsi, maka untuk membangun perilaku empati siswa dilakukan melalui peran guru sebagai motivator siswa. Atas dasar inilah, pembelajaran memerlukan dukungan kurikulum yang memadai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan siswa. Perangkat dukungan terhadap pembentukan karakter empati tidak hanya terbatas pada kurikulum, sumber daya manusia, tetapi memerlukan fasilitas, waktu, dan dana yang tersedia harus cukup. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 5. Apabila ada tanggapan dan saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.